Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih tahun 6A6B6C yang telah siapkan tugasan yang cikgu bagi sebelum ini. Okey, hari ini kita belajar tukar latar belakang. Okay, kamu tengok dekat tepi ni. Okey, ada 4 latar belakang. Maksudnya ada pergerakan dan akan tukar latar belakang dan kemudian masuk ke kelas. Dan murid tu akan bercakap dengan cikgu tu. Okey, anggaplah karakter mother ni adalah guru, okey? Okey. Untuk langkah pertama, okey, sebelum tu kita tengok dulu hasil apabila siap macam mana jadinya. Okey, kejap ya. Okey. Bila kita klik green flag, tengok apa jadi. Okey, dia akan bergerak dan masuk ke kelas dan menyapa murid. Good morning everyone. Good morning teacher. Okey, kamu boleh tukar karakter lain tapi cikgu pilih cycling ni dan cikgu pilih karakter mother ni dan tukar baju karakter mother ni. Okey, jom kita tengok. Okey. Okey. Yeah. Langkah pertama, apa yang perlu kamu buat, okey, pergi dekat home. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, pertama sekali, kamu kena tukar latar belakang. Pertama, kamu pilih latar belakang di mana. Kalau kamu tak nak latar belakang ni, kamu nak daripada rumah pun boleh. Okey, mana-manalah. Okey. Ha, lepas tu ambil lagi latar belakang. Pilih tempat lain pula dia kayu basikal kan. Ni mana kamu nak letak. Lagi banyak lagi okey tau. Okey. Ha, cikgu ambil yang ni. Park. Okey. Lepas tu cikgu ambil lagi. Latar belakang seterusnya. Kena pilih dulu latar belakang. Supaya mudah. Okey. Ha. Dan tambah lagi latar belakang. Letak gambar kelas. Okey. Okey. Situasi di sini. Anggaplah mother tu pergi jumpa. Okey. Klik latar belakang pertama. Situasi di sini. Mother tu anggaplah dia cikgu. Cikgu tu pergi ke sekolah. Okey. Okey. Padam karakter cat ni. Klik lama-lama cat ni. Okey. Kalau murid-murid rasa cikgu cakap laju, pause dulu buat. Pause dan buat. Okey. Teruskan pilih karakter. Ambil yang orang basikal ni. Okey. Ada orang basikal dekat sini. Nama dia cyclist. Sama ada kamu nak ambil perempuan tak apa. Laki pun tak apa. Cikgu ambil perempuan lah. Okey. Okey. Letak di sini. Dan masukkan pergerakan dia. Macam biasa, bila ada green flag, dia akan bergerak. Letakkan 15. Okey. Masukkan nombor 15 langkah. Okey. Lepas tu kamu kena ambil yang merah ni. Okey. Kamu pilih latar belakang mana seterusnya dia masuk. Okey. Park kan. Okey. Masukkan. Park. Okey. Dapat sekat tu. Okey, kita masukkan gambar kedua. Okey. Padamkan cat ni, klik lama-lama cat. Padam. Masukkan karakter macam tadi. Klik okey. Masukkan pergerakannya, green flag. Kita akan ulang lagi ya. Okey, 15 langkah. Okey, seterusnya dia akan masuk latar belakang ke. Sekarang kedua kan. Nak pergi ketiga. Cari gambar. Tiga. Masukkan tiga. Boleh setakat tu? Boleh ya. Okey, sebelum tu. Ijaz dulu kat sini. Okey, sekarang kita pergi latar belakang ketiga. Padam cat juga. Ambil cyclist tadi. Okey, ni bukannya environment. Ambil cyclist tadi. Buat dia berapa tadi pergerakan. Masukkan flag dulu. Okey, masukkan 15 langkah.
Okey, baik. Boleh setakat tu. Okey, seterusnya pergi ke okey, ini kena letak dulu. Dia masuk ke latar belakang terakhir. Okey, pergi ke 4, okey. Pergi ke 4. Kamu padam kek ni. Okey, kamu cari karakter. Anggaplah ada murid dekat sini, okey. Ada murid dekat sini. Ada berapa orang murid, kamu boleh pilih kamu suka yang mana kan. Okey. Tambah lagi murid. Tadi ada murid lelaki, murid perempuan, tambah lagi seorang lah. Yang ni lah, okey. Okey. Okey, sekarang cikgu tu masuk kelas, dia dah boleh jalan kan. Jadi dekat sini kita tambah karakter. Okey. Dekat sini ada gambar mother ni, kan? Gambar mother ni, baju dia warna pink. Jom kita tukar warna baju dia. Okey. Kita tengok dekat cyclist tu, dia punya seluar biru, dia punya baju hijau, rambut dia hitam. Jadi jom kita ubah dia. Nampak tak ada gambar paint dekat sini? Kamu klik. Okey. Kamu padamkan. Kamu pilih color, masukkan warna dia. Okey. Masukkan, tadi baju dia warna apa? Warna hijau kan? Okey. Seluar dia warna biru. Okey. Anggaplah ni cikgu ni. Lepas dia berjalan, kamu kena masukkan green flag. Berapa langkah? 10. Lepas tu dia akan cakap, "Good morning everyone." Masukkan dialog. Okey. Lepas tu, anggaplah ada seorang murid ni, pilih satu karakter murid. Okey. Kamu buat dia, bila cikgu tu tersentuh dia, murid tu akan jalan ke belakang 8 langkah atau 5 langkah ikutlah. Dan murid tu pun akan cakap, "Good morning teacher." Okay. Okey. Sekarang lepas tu kamu buat dia pergi ke latar belakang yang pertama semula. Okey, itu sahaja. Jom kita tengok hasilnya. Kita pergi kepada yang pertama. Jom kita tengok besar-besar. Klik green flag. Okey, tengok hasilnya. Okey, itu sahaja. Kamu nampak tak last kali tu murid tu terlalu tinggi. Kamu patut tukar dia punya apa? Berapa langkah tu? Terlalu tinggi, okey. Okey. Senang je pergi balik kepada murid tu. Just tukar berapa langkah. Tukar berapa? Letak kat 5 dah lah. Okey. Jom tengok. Okay, dah. Okay, thank you everyone. Thank you. Terima kasih murid-murid yang dengar tutorial hari ini. Assalamualaikum.